Baiklah, Ya. Assalamualaikum rakan pelapor kita daripada Kuala Belait, Siti Mariam. Apa khabarnya, Siti Mariam? Waalaikumsalam warahmatullahi Dini dan Hani. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sihat walafiat. Saya juga Alhamdulillah. mengharapkan agar rakan setugas dalam keadaan sihat walafiat dan terus ceria pagi ini. Ya, Sudah syukur tak Alhamdulillah kelihatan lebih cerah ceria. saja pagi ini ya, Dini dan Hani. Ah, betul, cerah. Dan sebenarnya kita ingin mengetahui ini di daerah Belait adakah ianya secerah kita ini? Betul, keadaan cuaca di daerah Belait cerah dan amat mengizinkan ya, sesuai Alhamdulillah. untuk para penduduk dan juga penduduk masyarakat di daerah Belait untuk keluar beriadah di taman-taman rekreasi pagi ini. Syukur Alhamdulillah. Sebenarnya ni Siti Mariam, sebentar lagi kita ni akan membicarakan mengenai dengan hati nurani. Dan kita ni ingin mengetahui daripada rakan-rakan kita di ketiga-tiga daerah mengenai bagaimana caranya untuk menenangkan hati ini. Kalau saya sendiri, kalau menenangkan hati secara fizikalnya adalah dengan breathing techniques. Apa ini? Kita ni bernafas secara perlahan. Tapi Betul. Kalau hati nurani ini bukan sahaja fizikalnya, tetapi juga dari segi nurani dan rohaninya. Betul. Jadi kalau Siti Mariam sendiri, bagaimana caranya ni untuk menenangkan hati? Ya, agak istimewa ya soalan pagi ini daripada Dini dan Hani. Dan bagi saya, untuk menenangkan hati nurani, saya sentiasa meluangkan masa bersama orang tersayang, khususnya ibu saya. Karena apabila saya berada dengan ibu saya merasakan lebih tenang dan segala masalah rasanya selesai. Betul. Meluangkan masa bersama orang-orang yang tersayang untuk mendapat ketenangan hati. Memang betul sekali. Ya. Pelbagai orang rasanya mempunyai pelbagai cara lah, mekanisme yang digunakan untuk mendapatkan ketenangan hati. Walau bagaimanapun, orang support daripada keluarga, sokongan berterusan daripada keluarga dan sayang daripada keluarga itu betul. Amat penting sekali. Ya. Baiklah Siti Mariam, terima kasih di atas perkongsian cara untuk mendapatkan ketenangan yang dipraktikkan oleh Siti Mariam. Dan apa kata, untuk tidak membuang masa lagi, kita akan teruskan memberikan kepada Siti Mariam untuk mengongsikan informasi terkini dan juga bahan daripada daerah Belait. Silakan Siti Mariam. Baiklah, terima kasih rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Jumaat. Alhamdulillah, bersua kita kembali ya menerusi lintas langsung dari daerah Belait di Rampai pagi. Dan seperti biasa, kami akan kongsikan bersama bis kita sebuah bahan dan juga info semasa dari daerah Belait. Dan Alhamdulillah, hari ini Jumaat 3 Jun 2022 bersamaan dengan 3 Zulkaedah 1443 Hijrah. Dan seperti yang saya kongsikan tadi ya, keadaan cuaca di daerah Belait cerah dan amat mengizinkan. Dan apapun perancangan bis kita bersama keluarga tersayang, kami mengharapkan ianya akan berjalan dengan lancar. Dan apapun perancangan bis kita ya, diingatkan untuk kita ini sentiasa menggunakan sungkup muka dan memastikan menjaga kebersihan diri dan memantau kesihatan diri dan ahli keluarga dan sentiasa patuhi dan ikuti segala garis pandu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Baiklah, sudah kita ikuti sebuah bahan yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk edisi pagi ini. Auda, ikan merupakan sumber protein yang sangat baik dan mengandung asam lemak omega-3 yang bermanfaat bagi jantung kita. Kajian membuktikan bahwa asam lemak omega-3 mampu membantu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh dan kadar lemak dalam darah.
sekaligus mengurangi risiko tekanan darah tinggi. Buat masa kini, ikan-ikan bukan hanya dapat diperoleh di laut, sungai dan pasar. Bahkan sekarang, ikan-ikan ini boleh diternak dengan kaedah perbesaran di dalam sangkar bagi tujuan pemasaran. Dalam sistem ini, di negara kita, benih-benih ikan akan dipelihara hingga besar di dalam sangkar-sangkar yang disediakan di dalam sungai. Ikan-ikan ini disebut sebagai ikan aquaculture. Bagaimana dengan kehidupan ikan-ikan aquaculture ini? Macam mana dengan penjagaan harian mereka agar terus berkembang biak dan sehat untuk dipasarkan sebagai sajian makanan manusia? Sebelum itu, kita ketahui dahulu apa dia kaedah kultur ikan sangkar ini. Kultur ikan sangkar adalah kaedah produksi di mana sangkar yang terbuat dari kepingan jaring diletakkan di kawasan perairan tertentu untuk penanaman ikan. Jaring penghalang yang dibuat khas dipercayai mempunyai hasil pengeluaran yang tinggi, biaya rendah, pelaburan kecil, pengurusan yang mudah, penjimatan tanah, air, tenaga dan pengembangan berkesan dengan tempat proses pembiakan ikan tumbuh besar di sungai, tasik dan takungan. Pada masa ini, hasil kultur ikan sangkar dan keperluan pengurusan makanan semakin tinggi. Bagaimana kultur ikan di dalam sangkar? Bagaimana dengan proses membesarkannya? Kolam ini mempunyai 48 sangkar. Ikan yang dipelihara cuma satu jenis saja, ikan sunsung. Pelihara dibagi makan. Jadi, macam membesarkan untuk ia melebihkan besar lagi dan mengambil masa sebulan. Maksud orang dia ni lah dipanen. Jadi dipanen tu dipilih gitu, besar sama yang damitnya. Dia dialihkan. Rutin jagaannya macam biasa. Kira pagi sama petang dibagi makan sehari dua kali. Sama apa melihat keadaan air juga. Mata ada ikan atau mati ke apakah. Pasal kadang aingan ni di sini. Kadang masalahnya air lah. Juga sama keadaan cuaca kalau hujan. Makanan ikan ini ikut size. Sekiranya kalau besar ikan itu dalam 400 gram, ikan susung itu, dibagi makan sama lauk. Tapi kalau damit masih di bawah dalam 200 gram itu, dibagi makan pelet lah. Tapi ada juga dibagi makan pelet juga yang besar, dalam 800 gram. Cara membersihkan, sebenarnya dalam satu sangkarnya ada tiga net. Satu untuk net buaya, yang kedua untuk net yang ikan besar lah. Yang ketiga ni, net ikan yang 400 gram tu, jadi supaya ikan tu dia tambus. Jadinya, kalau kami akan membersihkan apa, kami pindahkan ikan tu, kami angkat, kami cuci. Bukan hanya ikan yang diternak dalam sangkar ini, bahkan ketam-ketam pun ada didapati berkembang biak dengan besar dan sehat dalam jumlah yang banyak. Perkara utama budaya ikan di dalam sangkar, pilih perairan yang sesuai untuk pembiakan dan perairan yang dipilih harus memenuhi syarat ekologi dan pertumbuhan ikan yang akan dibiak. Merancang, menghasilkan atau membeli makanan pelet kompan khas untuk spesies yang baru dibiakkan adalah paling utama kerana dengan nutrisi khas yang terkandung dalam pelet-pelet tersebut dapat membantu anak-anak ikan tumbuh membesar dengan sehat dan cepat. Setelah usia melewati 4 bulan, makanan ikan-ikan tersebut akan beralih kepada isi-isi ikan segar seperti isi ikan tamban dan aur-aur. Memang telah banyak kita lihat kejayaan dicapai menerusi penternakan ikan dalam sangkar yang diusahakan di sungai ini. Dan ianya menjamin pulangan yang setimpal jika diusahakan secara komersial. Tapi yang penting sekarang jangan apa beli-beli di luar atau beli melihat saya macam ini sekarang, bisanya membeli bisnis kunya. Jangan, pasal jangan beranggap ini sebagai ikut-ikutan, karena kalau ikut-ikutan mudah gagal. Yang penting minat. Apabila minat,
bukan hobi, hobi dengan minat berbeza tu. Pasal hobi ini berubah, hari ini hobinya lain, besok hobi lain. Tapi kalau minat, ia akan berbuka sebelah satu. Minat. Kedua, ilmu. Apa-apa pun ini mesti kita ni ada ilmu, belajar, bukan dengan itu. Memang internet ada, buat lawatan kepada macam mana lawatan kemari, lawatan ke mana-mana lagi ya, untuk mendapatkan ilmu. Ketiga, keuangan. Itu penting, mana-mana pun kalau akan buat bisnis dan ada duit atau payah juga sikit. Dan yang keempat, ikhlas, keyakinan, serahkan pada Allah, rezeki datangnya pada Allah. Allah tidak pandai salah yang punya address kalau memberi rezeki. Jadi ia tahu yang di luar sana itu, jangan menganggap perusahaan ikan ini kotor, berbau ikan, tetapi duitnya indah bau ikan itu. Andainya ikan-ikan ini dapat berbicara kepada kita, pastinya mereka akan menceritakan bagaimana kehidupan dalam air. Menceritakan apa yang paling mereka takutkan selain Allah dan juga kekeringan. Mereka juga tentunya takut terhadap manusia yang akan memisahkan mereka dari air dan menjadikan mereka sajian makanan. Sudah lumrahnya ikan diciptakan untuk dimakan dan memberi banyak sumber faedah rezeki kepada manusia. Yakinlah rezeki itu jaminan Allah. Umpama asam di gunung dan ikan di laut. Dalam masakan bertemu jua.